Ini adalah mangrove jack ukuran 10 cm. Ikan ini termasuk ikan penghuni muara. Di masa kecil, ikan ini akan mendiami daerah hutan mangrove ataupun pinggiran laut yang berbatu yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Dan ketika dewasa, ia akan menjadi predator penguasa muara. Seperti inilah kira-kira keganasan mangrove jack di dalam akuarium. Ikan ini merupakan ikan air payau dan bisa mentoleransi kadar garam yang rendah. Dan ini adalah salah satu mangrove jack yang sudah diadaptasi di air tawar dengan cara dan perlakuan khusus. Ikan kecil cepat beradaptasi di air tawar, sedangkan ikan besar sangatlah sulit. Warna merah kehitaman membuat ikan ini terlihat cantik. Dengan gigi seri yang menonjol seperti taring, membuat ikan ini pemangsa yang hebat. Membuat mangsanya tak bisa terlepas dari gigitannya. Makanannya berupa ikan kecil, kepiting, dan juga udang. Bagi pemelihara ikan ini, jangan coba-coba memegang ikan ini di dekat mulutnya karena giginya sangatlah tajam. Disinilah mangrove jack tinggal. Di sela-sela akar pohon bakau merah di area muara sungai. Ikan ini termasuk golongan dari ikan kakap. Sebagian orang menyebutnya kakap merah bakau. Ikan ini juga terkenal memiliki rasa daging yang lezat, seperti halnya jenis ikan kakap yang lainnya. Untuk dapat melestarikan, marilah kita menjaga kawasan hutan mangrove sebagai tempat tinggal dan perlindungan ikan-ikan muara termasuk mangrove jack dengan cara reboisasi secara terus-menerus di sekitar area pantai dan muara yang tandus, sehingga populasi ikan akan berkembang. Untuk memelihara ikan ini di akuarium air tawar, sebaiknya tetap ditambahkan garam agar ikan tetap sehat. Dan juga diperlukan filter dan aerator seperti biasanya. Ikan ini termasuk ikan agresif bagi yang selain jenisnya atau yang lebih kecil. Jadi disarankan memelihara satu atau dua ekor ikan saja yang berukuran besar di akuarium. Namun jika ikan masih kecil ukuran 15 cm ke bawah, tidak masalah. Untuk pakan ikan yang baru masuk akuarium, sebaiknya berupa pakan hidup yang dimasukkan berdampingan, sehingga merangsang nafsu makannya. Nah, inilah sekelumit tentang ikan mangrove jack, salah satu ikan predator penghuni muara.